Ada baiknya dipahami bahwa terbebas dari diabetes itu perlu melewati proses yang memerlukan konsistensi dan kesabaran. Kami mendapat informasi dari bapak dan ibu yang sudah mencoba berbagai produk dari suplemen, herbal, hingga obat-obatan, tapi tidak mendapatkan hasil yang baik. Juga sudah mencoba memperbaiki pola hidup, tapi kesulitan, bingung dengan hasil yang tidak sesuai harapan. Dan gejala diabetes seperti lemas, kesemutan, luka sulit sembuh, sering lapar, haus, dan lainnya terus dirasakan. Juga gula darah tetap tinggi. Hingga akhirnya hanya bisa pasrah dan menyerah dengan bergantung pada obat. Penderita diabetes juga mengalami gejala yang berbeda-beda. Contohnya ada yang berat badannya turun drastis, merasa perlu meningkatkan porsi makan agar berat badannya bisa kembali normal. Ada juga yang berat badannya bertambah, merasa harus pantang makan dan membiarkan diri kelaparan. Alhasil gula darah tetap tinggi, disertakan gejala-gejala lainnya ikut muncul. Sudah waktunya stop dengan kebingungan ini. Ini semua terjadi karena bapak dan ibu tidak mendapatkan informasi yang tepat tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk betul-betul bisa mencapai hasil yang maksimal dari kesembuhan diabetes. Ingat, kesembuhan diabetes sesungguhnya adalah penerapan pola hidup yang benar, didukung oleh nutrisi yang tepat, dan gejala-gejala yang saat ini dirasakan akan hilang seiring bapak dan ibu berhasil mengatasi gula darah tinggi. Melihat masalah ini mendorong kami untuk merancang sebuah program bernama MGANICARE. Program MGANICARE adalah buku panduan langkah demi langkah menerapkan pola hidup sehat bebas gula darah tinggi. Untuk dapat diterapkan oleh bapak dan ibu dengan mudah, masuk akal, enjoy saat dilakukan, tidak merasa terbeban atau menderita, dan yang pastinya aman, terarah, dan dapat membuahkan hasil kesehatan gula darah yang optimal. Selama 1 bulan penuh, bapak dan ibu akan dibimbing untuk berhasil menerapkan pola hidup diabetesi yang benar. Dengan buku program MGANICARE, bapak dan ibu sudah memiliki pedoman yang sangat diperlukan. Dari mendaftarkan nama bapak dan ibu sebagai bentuk komitmen mengikuti program ini, menuliskan keluhan yang dirasakan, dilengkapi dengan pencatatan target kesehatan yang ingin dicapai agar bisa berfokus pada target tersebut. Bapak dan ibu juga diajak untuk mengisi checklist gula darah yang kolomnya sudah disediakan di buku ini. Dengan mencatat hasil cek gula darah mandiri secara berkala, bapak dan ibu jadi tahu progres penurunan gula darahnya dan bisa memastikan terus terjaga stabil. Program ini dirancang lengkap sekali. Dari motivasi, informasi, edukasi langkah demi langkah tentang pola hidup sehat diabetesi, hingga panduan step by step cara menerapkannya. Edukasi yang mendetail tentang prinsip makan bersih, makronutrisi, pengaturan porsi makan, hingga terdapat puluhan resep makanan enak yang sehat tapi rendah kalori. Bapak dan ibu juga akan mendapatkan meal plan yang terjamin aman dan dapat menjadi pegangan penyandang diabetes karena telah di-approve oleh dokter ahli gizi. Penyandang diabetes memerlukan banyak sekali informasi, dari batasan hingga pantangan makanan, di mana informasi-informasi tersebut nilainya sangat mahal, dan semuanya sudah tersedia di dalam buku program MGANICARE. Sebagai bentuk dukungan penuh kami terhadap bapak dan ibu, MGANICARE bisa didapatkan secara gratis. Hanya perlu memesan paket MGANICARE Multigrain untuk bapak dan ibu konsumsi sendiri selama 1 bulan, bapak dan ibu bisa langsung dapatkan semua benefit ini. MGANICARE berkomitmen untuk selalu memberikan tambahan value bagi bapak dan ibu, terutama untuk semua penyandang diabetes di Indonesia agar dapat mencapai kesehatan gula darah yang maksimal. Informasi lengkap tentang cara menggunakan program MGANICARE bisa klik link di bawah ini dan pelajari lebih lanjut ya.